Satlantas Polres Pandeglang memberlakukan sirkuit praktek uji SIM yang baru. Itu guna menindaklanjuti surat keputusan Korps Lalu Lintas Polri tentang pelaksanaan uji praktek surat izin mengemudi. Seperti yang diketahui, awalnya sirkuit praktek uji SIM C memiliki lintasan zigzag dan lintasan berbentuk angka 8. Namun setelah ada keputusan dari Korlantas, lintasan tersebut kini memiliki perubahan, di mana lintasan zigzag dan lintasan berbentuk angka 8 diganti dengan lintasan berbentuk huruf S. Tujuannya hal tersebut dilakukan agar para pemohon SIM C bisa melakukan uji praktik di lintasan menjadi lebih mudah, tidak seperti lintasan sebelumnya yang membuat banyak pemohon kesulitan saat melakukannya. Aturan tersebut baru diberlakukan pada Senin 7 Agustus 2023. Ini lantaran keputusan dari Korlantas baru keluar minggu kemarin, sehingga baru bisa ditindaklanjuti. Banten News melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.